Badan Narkotika Provinsi Jambi kembali mendapatkan limpahan dari Polresta Jambi. Kini peserta limpahan dari Polresta berjumlah 22 orang. Mereka yang dilimpahkan ke BNN Provinsi Jambi ini untuk didata apakah sebagian mereka direhab rawat jalan atau direhab rawat inap. Untuk kapasitas rawat jalan, mereka hanya memakai biasa atau pemula. Sedangkan untuk rawat inap, mereka yang memakai berkelanjutan atau pencandu. Bagi mereka yang terjaring rehab rawat jalan, akan diberi obat dan harus rutin kontrol ke klinik BNN Provinsi Jambi. Sedangkan bagi mereka yang terjaring rawat inap, maka akan dikirim di tempat rehabilitas yang sudah ditentukan. Dilakukan pemeriksaan dulu di sana, di Polresta atau Polda. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila mereka pengguna ini artinya tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap, mereka langsung dilimpahkan ke BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Namun akan kita lakukan dulu asesmen. Ini untuk menentukan tingkat ketergantungannya, apakah mereka dilakukan rawat jalan atau rawat inap, begitu kira-kira. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.